Gimana gimana? Dulu, waduh, 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 bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya mengancam, udah. Tidak boleh bunuh diri, tidak boleh. Ya, pertama kali aku boleh cerita enggak ya, Mas? Aku mulai cerita ya. Yo cerita tapi jangan sebutin nama ya, karena ini masuk konten YouTube. Oke. Okay? Oh, iya, oke. Okay. Yang pertama kali waktu datang itu majikan itu baik. Baik, terus di job aku itu jaganya jaga bayi, tapi mungkin karena bayinya belum lahir, jadi aku cuma bersih-bersih sama bantuin bisnisnya bosku itu packing ikan. Setelah itu baik bosnya itu pertama kali perhatian pengertian. Setelah bayinya lahir, job saya bertambah 2 rumah. Yang 1 rumah itu perusahaan itu luas, jajannya cuma saya sendiri. Saya nggak pernah mengeluh. Terus saya nggak dikasih libur pertama. Nggak dikasih uang lembur juga. Lalu kan saya bilang sama agensi, dia marah-marah, majikan saya marah-marah. Terus dikasih 5.000 itu tanpa libur. Terus dinaikkan jadi $5.000, tapi tanpa libur juga. Sama public holiday pun juga nggak dihitung. Terus saya membersihkan 2 rumah, yang 1 rumah itu 4 lantai. Itu yang ada TV sama ada mimpinya. Yang 1 perusahaan itu packing ikan. Itu kerjanya elastis sekali, gak ada waktu istirahat ya Mas. Pertama-tama ya saya oke-oke aja, saya mampu, tenaga saya mampu, oke-oke saja. Tapi lama-kelamaan mungkin karena ada perasaan cemburu, mulai marah-marah. Terus kerjanya itu nggak boleh ada waktu senggang, harus kerja terus. Kalau ngepel itu nggak boleh pakai alat, pakai tangan, cuma pakai tangan ngepel 4 lantai ngepel itu. Terus 3 hari berturut-turut itu saya harus jaga bayi sama harus packing ikan itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu nggak makan, nggak tidur, cuma berdiri. Setelah packing ikan, ganti ke rumah satunya untuk merawat bayi. Akhirnya saya itu down, saya pingsan, saya masuk rumah sakit. Setelah saya masuk rumah sakit, majikan saya bilang, saya nggak mau sama kamu, kamu ada penyakit wedong, kamu ada penyakit mah. Perutmu udah nggak bisa dibuat kerja, katanya seperti itu. Terus aku, saya mau interminit kamu. Kalau misal saya di interminit, Mas, itu apa saya masih bisa cari majikan lagi? Udah itu aja? Iya, ada lagi. Setelah itu dituduh nyuri buah, dituduh nyuri peralatan. Terus singsangnya juga sama pokoknya itu batunya genit. Hansap. Terus? Halo? Halo. Ngomong-ngomong, Mbak, ngomong-ngomong nek wis mari baru sampean wis Mas. Aku dengerin sampean ini. Oh, iya Mas. Nek iso ngale aja cidek wong-wong rame itu, kan sampean urusan penting. Halo? Halo, iya Mas, ini aku pindah. Nah.
Terus? Udah. Apalagi yang mau dikeluhkan? Iya, tiap hari cuma mau bilang saya lama-lama nggak mau sama kamu. Di waktu hari libur itu saya mah disuruh kerja dulu, itu nggak masalah. Tapi karena badan saya nggak enak, saya sakit, habis ngelawat satu keluarga itu kena positif, cuma saya aja negatif. Itu dia nggak ngasih saya waktu istirahat. Tetap saya tuh harus membersihkan dua rumah itu dan ketahuan kurang bersih. Akhirnya marah-marah sampai saya nggak dikasih libur lagi. Terus bilangnya itu saya mau diinterminate. Saya bingung mas, mau gimana? Kalau saya diinterminate, saya baru 5 bulan, saya baru selesai potongan. Terus agensi saya juga hanya bilang sabar seperti itu. Tapi lama-lama saya stres. Oke. Sudah mas. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kan giliran saya yang ngomong. Iya. Sudah selesai. Jadi ada dua kemungkinan ini kan, sampai 5 bulan, ya? Iya. 5 bulan, tanya sama agennya atau sampean kalau kenal sama orang PT, balik ke PT dikasih ya potongan lagi apa enggak kalau sampean di interminit? Oh, udah selesai potongan mas saya. Ya wes, kalau udah selesai potongan kan enggak ada masalah, tapi kan biasanya PT kan ada yang ngunci sampai 1 tahun, ya kan? Oh, iya. Nah, makanya sampean nanya dulu ke PT ya. Nanya dulu ke PT-nya bagaimana, seperti apa, apakah ada potongan lagi atau bagaimana. Sampean proses lagi kalau dari dia. Kalau ternyata dari dia potongan lagi dan sampean tidak berkenan, ya kita ganti PT atau ganti agent. Itu alternatif yang pertama. Ya kan? Iya. Alternatif yang kedua, kalau sampean masih tetap ingin mau bekerja, ya ke Makau. Cari kerjaan di Makau, kan enggak usah pulang. Makau banyak. Oh, tapi masih bisa kerja balik lagi ke Hongo apa enggak kan? Ya dengerin saya ngomong. Kan tadi sampean ngomong 10 menit. Iya, nah, aku belum ngomong, mesti sampean tugel. Gimana? Sampean kan butuh solusi. Nanti kalau omonganku sudah selesai, sampean tak kasih kesempatan ngomong, gantian sampean yang ngomong. Oke? Oke, kan biar ya, kan biar enak gitu loh, biar sampean itu terang, jadi sampean itu ndak takut, ndak bingung, ndak khawatir, dan pilihannya banyak gitu loh. Bisa dipahami enggak? Iya. Heeh, jadi sampean ke Makau. Nah, nanti kalau ke Makau enggak mungkin dari Makau langsung masuk Hong Kong lagi, itu enggak bisa. Sampean pulang dulu. Minimalnya kalau sampean di Makau itu 1 tahun kontraknya. Nah, di sana kerja. Nah, kalau di sana kerja 1 tahun kan sampean selesai kontrak, pulang dulu. Proses lagi ke Hong Kong boleh, enggak ada masalah. Halo? Iya. Nah, makanya sekarang kalau sampean cuman diagak-agak, cuman mau diinterminate, itu belgedes, itu majikan yang belgedes itu. Enggak bakal interminate sampean. Wong dikongkon ngepel 4 lantai sanggup kok. Kalau dia sampai buang sampean ini kan yuk goblok. Logika sampean mikir enggak? Bener enggak? Iya mas. Uh-uh. Tapi saya. Oke, ganti aku yang ngomong lagi. Dia ngomong kayak gitu kan tidak segera menginterminate sampean kan. Dan tidak segera. Iya. Kalau memang dia mau interminate kan pastinya sampean diajak ke agent tanda tangan kelar, bener nggak? Itu berarti nggak kau-kaucan lambene. Nggak. Nek wong Hongkong ngomongnya yo kem apa ya? Kem to seng. Apa kakean ngomongnya apa? Kemto Yekong. Nah, itu majikan sing Kemto Yekong. Jadi tantangan ben sampean gak ngebreak. Kowe iki Kemto Yekong ae interminate aku gak mbok terno. Jadi kan sampean mau mancing emosinya dia tuh. Bikin dia marah terus kan sampean di interminate. Walaupun itu kalau memang keinginannya sampean, tapi kalau sampean wis gak betah, ya sudah win-win solusi aja. Break. One man notice selesai. Siap enggak sampean ngebreak? Iya no, lebih ya. Sampean wis loro kabeh. Itu saya ngeluarin uang apa enggak? Enggak no, one month notice. Jadi hari ini kasih, keluarnya bulan depan. Bisa dipahami? Mau mas, bisa. Nah, sampean ngerti enggak toto corone? Sampean non-egg apa egg? Saya non. Non-egg, nah makanya caranya
Cuman yang sampean inget tadi ya, alternatifnya ya, alternatifnya adalah Makau atau pulang lagi, tanyain ke PT lagi sebelum sampean memastikan untuk ngeluarin notis. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya? Bisa. Karena ini by telepon, kalau sampean ada libur dan sampean bisa minta libur hari biasa, ayo tak bawa ke agent. Ngomongnya ayo, ngomongnya sing enak. Lah yo njaluk oprei, nek sampean ra njaluk oprei terus aku kon kudu piye? Aku kon tengok-tengok ngene omahe ngarepe mai majikane sampean, kan ndak mungkin ya, juga. Iya. Ya? Iya, baik. Heeh, kalau sampean bisa libur hari biasa aku oke. Aku nek dijak libur hari Minggu wis kakean wong, aku wis males. Nang agent-agent itu mesti dino Minggu rame, nek hari biasa enak. Ngomongnya karepe piye, njaluke piye, sampean piye modele kan ngono. Dan tidak selalu karepe sampean itu iso dituruti lo ya. Iki iya, iki Hongkong iki. Hongkong gak iso nuruti karepe sampean. Bisa dipahami enggak? Nek sing iso nurut, sing iso nuruti karepe sampean ya bojone sampean nang Indonesia. Nah, iku iso nuruti. Piye masuk ah? Paham masuk kan? Paham saya, Mas. Pokoknya jangan sedih ya. Jangan sedih, jangan galau, dan jangan bimbang. Banyak jalan menuju Roma. Ya, gak usah saya khawatir. Ada bukti. Kenapa, kenapa? Kok, juga ada foto kalau bayarnya gak sesuai, nah, terus kerjanya itu. Nah, seiki tak kandani, mau diperkarakan apa enggak? Wani apa orang? Diperkarakno. Gak usah diperkarakan, nah. Cuma saya lepas dari majikan saya sudah bersyukur. Ya iya sampean bedil nek wani diperkarakno ayo gaspol aku ngancani sampean nang lebor. Paling seneng urusan-urusan tukaran iku paling seneng, Mbak. Piye? Yeah. Ya? Masuk ah. wis pokoke. Makanya nanti tenang ya. Coba kemarin PL-nya siapa yang di PT tanya lagi ke mereka. Ya. Tanya lagi bagaimana kalau aku pulang intermenet terus proses lagi, apakah kamu ngecas lagi atau separuh kasih keringanan. Nah ya sampean ngomong kayak gitu, jadi sampean break pulang. Tapi kalau ternyata oh yo gak iso balik nih proses nelanya, nah wis nek sampean gak gelem yo wis geser cari alternatif lain. Bisa dipahami, jadi alternatifnya akan banyak. Dan jangan khawatir, saya kira sudah tidak ada alternatif. Wis gak khawatir ya. Enggak khawatir, Mas. Iya, ketemu. Nah, terima kasih, Pak. Ketemu wong gandeng sak dunyo, gak oleh bingung. Sampai koma 3 hari di rumah sakit. Iya. Inilah Hong Kong. Makanya selamat datang di Hong Kong. Apapun bisa terjadi. Makanya sampean kudu njogo awak dhewe. Ya kudu lesu ya mangan. Nek aku lesu, aja dikon nyambut gaya aku mangan dhisik. Nek gak gelem ya wis gak apa-apa, aku leh nang ejen. Wani ngomong. Ngono lho, Mbak, ya. Mangan dhisik, lesu, nek gak ngono ruwet awake dhewe kerja terus. Dheke gak ngerti, nek sing loro sampean sing rugi kan sampean duduk dheke. Oke? Okay? Iya, Mas. Oke. Okay. Cukup? Kira-kira ada lagi yang mau dibahas? Wis? Untuk saat ini sudah, Mas. Nanti okay. Kalau saya bisa ambil libur dari biasa, saya izin. Iya. Wis, pokoknya tak enteni ya. Sampean. Iya, aku enggak nelpon-nelpon sampean lo ya. Aku enggak WA sampean lo ya. Sampean sing nelpon sik lo, oke? Iya, iya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yes, semangat. Udah dapat solusi. Oke, semangat. Yuk. Oke. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, ingat ya. This is Hong Kong. Ini Hong Kong. Jadi tidak bisa disamakan sama Deso Sembung, Kepokajang, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Gurah, Wonojoyo, Wonosobo, Pacitan, Klaten, tidak sama. Jadi Hong Kong, dan kalian siapkan semuanya mentalnya, koma 3 hari, ngeri. Kalau dituruti lambine wong Hong Kong ini, iso-iso sampean mati ngadek. Oke. Sekali lagi, jangan pernah khawatir kalau semuanya pasti ada solusinya. Dan Hong Kong keras, guys. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.